Pernah mencuba untuk berlakon dan satu VCD Tulau Ku Cukup Masin. Saya mencuba sebab saya nakkan pengalaman bagaimana berlakon sebenarnya. Sebab tu saya menerima tawaran tu dan saya ingin merasakan macam mana berlakon teater, macam mana rasanya untuk berlakon dalam sebuah VCD. Jadi saya dah menimba pengalaman tu. Tapi sebenarnya minat saya yang utama adalah menyanyi. Dan bagi saya, memang saya dapat tawaran banyak lepas tu untuk berlakon, tapi saya tak menerimanya sebab saya takut tak terbuat kerja tu. Sebab saya ingin menumpukan sepenuh perhatian saya pada bidang nyanyian saya. Sebagai seorang penyanyi, memang banyak dugaan dan cabaran yang perlu dilalui. Dan bagi diri saya, bila saya sudah bertekad untuk mencuburkan diri dalam bidang ini dah merelakan diri saya untuk menjadi seorang penyanyi kerana itu adalah minat saya. Saya telah berjanji pada diri saya sendiri, walau apa pun terjadi, saya tak boleh berpatah balik. Apa pun saya memang kena terima kerana saya memang sukakan dunia ini, dunia hiburan yang saya lalui ini. Jadi apapun dugaan, saya hadapinya sebagai satu cabaran hidup buat diri saya. Sebagai seorang manusia biasa, perlu menangani segala masalah itu. Dan begitu juga saya, kerana sebagai seorang penyanyi tentulah cabarannya lebih lagi. Kerana kita sebagai seorang yang dikenali, setiap apa yang kita lakukan, setiap hidup kita, semuanya ingin diambil tahu oleh orang ramai. Jadi itu dah menjadi adat sebagai seorang penyanyi. Apa yang penting bagi diri saya, keikhlasan dalam hidup, apa yang kita lakukan, dan asalkan kita ingat siapa diri kita dan kita sentiasa ingat kepada Tuhan, insya-Allah. Saya merasa cukup bersyukur kepada Allah kerana bukan senang bagi saya untuk kembali membuat comeback. Maksudnya selepas dekat lebih 10 tahun dalam keadaan penyanyi yang benar-benar yang ramai, dan saya rasa berdebar-debar untuk mengeluarkan album baru, lagu baru, kerana tak tahu dapat sambutan ke tak dapat sambutan ke, boleh terima ke tidak. Tapi alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah kerana lagu Maharaja dan lagu Ketentuan, lagu album baru saya mendapat menduduki tempat-tempat di carta-carta lagu di semua stesen radio. Jadi alhamdulillah, dan album saya ni mendapat sambutan yang memberangsangkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada banyak-banyak saya. Sebenarnya saya sejak kecil lagi saya dah kagum dengan suara Kak Ramlah sebab dia memiliki suara yang tinggi. Sejak 80-an lagi, dia adalah salah seorang penyanyi yang dikenali dengan suara yang powerful dan memang tinggilah. Jadi sampai ke sekarang lagi pun dia masih memiliki suara yang powerful dan masih boleh maintain dan masih mengelahlah vokal dia. Dan Kak Ramlah adalah seorang yang sangat profesional bila menjalankan rakaman. Tapi walaupun dia seorang, boleh dikatakan seorang penyanyi yang legenda lah bagi saya lah, dia ada sikap yang merendah diri. Dan saya memang merespek lah Kak Ramlah.